Assalamualaikum. Ini gereja yang terkenal di kota Vienna, namanya Stephen Church. Ini Stephen Platz, Stephen Carroll, nama lainnya. Selalu ramai pengunjung. Kita hari ini lagi di kota Vienna. Di sini banyak toko-toko yang terkenal. Bisa dimakan, tapi dia apa? Kalau pakai sepatu itu enak. Katanya sepatunya bisa bernapas, jadi kita nggak terlalu bau kaki. Tapi kalau kaki kita bau, bisa sepatunya dikasihin ini apa? Bedak. Terus kalau kaki harus sering ganti. Toko souvenir. Ik denk dat het bijna overal. Zo. Hier.
Eddie, it's no welcome here. Ah, belum pernah care of his business, no. Tahun 2019 kita juga kesini, itu lagi dibangun, sekarang belum kelar. Ini juga merah. Pokoknya di sini banyak yang banyak kafe-kafe yang terjadi ke macam-macam negara Asia. Jadi soalnya kan ada yang bilang orang Asia tuh ini di sini yang kerja tuh banyak campur orang Asia, orang Eropa. Teman mulai saya juga orang Belanda. Si bapak nungguin istrinya belanja. Biasanya kalau istri belanja, para suami nunggu di luar. Tapi kalau Pak sih nggak pernah nunggu di luar, dia malah ikutan ke dalam. Ini ada toko buah. Liatin toko bunga. Mencar-mencar yang satu di H&M, yang satu di toko house lain. Dan saya nunggu tas.